Nah, ini pasti orangnya. Woi. Nih orang sebenarnya siapa sih? Joe, lo sama Max ke lokasi gua. Yang lain suruh pencar aja. Berapa orang, Bang? 5 orang kalau nggak salah, Joe. Yaudah, ayo kejar sekarang. Ayo, Max. Si M, Jojo nggak ada di sini, Mon. Coba ke rumahnya si M, ta. Mana? Kagak ada orang, anjir. Kita tunggu di sini dulu aja kali ya? Iyalah, boleh. Barangkali mereka lagi keluar bentar. Pada kemana ya? Masa pada ngapel? Kayaknya nggak mungkin, Mon. Tahu sendiri, si M, Jojo, Max orangnya kayak gimana. Coba lo telepon lagi, toh. Barangkali keangkat. Kagak, Mon. Dari tadi nggak diangkat. Buset nih orang. Woi, biasa aja napa? Dikejar warga baru tahu rasa lo. Bang, berhenti dulu. Lo tadi merhatiin ciri-cirinya nggak? Kurang terlalu jelas, Jo. Tapi pakaiannya sweater putih semua. Kejar arah sana. Sambil perhatikan kanan kiri sisi jalan M. Nah, coba yuk ke sana. Lah itu si M, Jojo, si Max. Kok laba saja ya, Mon? Emang kita gak kelihatan apa ya? Buru-buru kali. Lah itu pasukan senyap. Anjir, sebenarnya ngejar siapa ya? Kok bolak-balik? Lah lo di sini tak? Lo tadi ngelihat orang naik motor kagak? Kalau naik motor, banyak tadi M seliweran. Rombongan tak, pakai baju putih. 5 orang kalau nggak salah. Lah, tadi barusan lewat M. Lah, kenapa nggak lo hadang tak? Ya mana gua tahu, Jo. Emang kenapa mereka? Nah, pokoknya ayo kejar mereka. Lah ayo, siapa takut? Emang mereka kenapa, M? Mereka itu bikin bising di kompleks ini dari kemarin malam, tak? Pak RT aja sampai dipelototin sama mereka. Lah, berarti benar. Tadi juga gitu. Di depan gua sama Elmon. Nah, makanya itu. Ya udah, gua paling depan, M. Orang-orang itu malam ini kesini lagi nggak, Pak, ya? Mungkin cuman kemarin aja, Pak. Pas kebetulan saja mereka lewat sini. Iya, saya nggak masalah siapapun lewat sini, ya. Tapi boya yang sopan gitu, loh. Gak pakai digas-gas motornya. Mana pakai knalpot brong lagi? Iya, Pak. Mana di sini banyak anak-anak balita, orang-orang lagi sakit. Kan bisa aja mengganggu istirahat mereka. Nah, makanya itu, Pak. Nah, ini orangnya. Woi. Oh, bocah semprul. Semoga aja ketangkap warga di sana orang itu ya. Wah, Jan. Em, ini kalau kita kumpul lama ketemunya. Kita pencar aja. Ya udah kita pencar aja lah biar cepat. Oke, ayo, Mon. Coba kita cari ke arah bengkel kita, Bang. Di sebelah mana, Jo? Ada, di sebelah sana. Bentar. Jo, Max, lihat tuh. Lo yakin itu orangnya, Bang? Belum yakin gua, Jo. Kita coba tanya pelan-pelan aja ke mereka. Jangan langsung nyergap, Em. Iya, gua paham, Max. Sorry, Bre. Gua mau tanya. Apa? Lo kesini berapa orang, Bre? 3 orang lah. Masa kamu gak lihat? Oke, thanks, Bre. Ah, kita cari kemana lagi ya? Kayaknya mending jaga di rumah aja, Bang. Kalau misalkan mereka ulah lagi, nah, kita langsung gerak cepat aja. Kita cari sambil pulang aja. Nah, ya gitu aja malahan. Bentar. Kenapa kita gak tanya Pak RT aja ya? Kan beliau yang udah pernah ngobrol langsung sama orangnya. Lah iya, Bang ya. Kalau Pak RT pasti tahu ciri-cirinya itu. Ya udah kesana aja yuk. Malam, Pak. Malam, Em. Dari mana, Em? Kita habis muter-muter nyari orang yang kemarin, Pak. Iya, ngeselin banget tuh orang. Tadi barusan lewat sini juga. Bapak kan yang udah berhadapan langsung sama orangnya ya. Bapak inget gak ciri-cirinya? Kalau nggak salah mereka itu pakai masker panjang, sisanya itu sama pakai topi kalau nggak salah. Topi putih warnanya. Masker panjang, topi warna putih. Lah, yang tadi, Jo. Lah.